All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel kesayangan dan kebanggaan saya sendiri tentunya ya. Oke, kalau bukan saya sendiri, lalu siapa lagi yang membanggakan channel ini sendiri, guys? Oke. Ya, seperti video-video sebelumnya ya. Malam ini kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bareng ya sebuah film pendek horor ya dengan genrenya fiksi ya. Berbau-bau monster, creepy-creepy kayak gitu, guys. Karena channel yang saya tonton ini videonya dari luar ya. Kali ini kita akan nonton dari channel Cosmic Film ya. Oke, dengan 1001 subscriber ya. Mungkin ini channel baru, saya belum lihat-lihat ya lebih jauh ya. Baru berapa sih? Baru 2 bulan yang lalu teman-teman semua ya. Dan film yang terpilih kali ini judulnya adalah Nightcrawl ya, short horror film. Seperti apa horornya film ini, kita langsung aja tonton bareng-bareng ya guys ya. Mayor Video Industries. Ini kayaknya seperti penjara-penjara gitu, guys. Ini kayak penjara di luar negeri ya, mungkin ya setting tempatnya gitu, guys. Itu apa sih yang gerak-gerak? Kecoa apa-apa ya? Jadi di adegan pertama ini kita melihat ada dua tahanan dalam satu sel ya. Buset. Ternyata dia menggali lubang di bawah tempat tidurnya ya. Mungkin mereka berdua udah kerja sama ya guys ya. Jadi nanti kalau misal ada penjaga yang datang, si temennya yang masuk ke lubang untuk menggali ini nanti ditarik talinya oleh teman yang jaga yang pura-pura tidur ya guys. Dan bisa kita lihat ya di sini, jadi udah lumayan dalam. Kayaknya udah lama ini proses untuk menggalinya ya. Dan dia menggalinya pakai sendok ya guys. Itu
semacam gigi mungkin. Dia umpetin di kupluknya ya. Jadi dia udah menembus sesuatu ya. Kayak tembus ke satu ruangan gitu, guys. Oh, gua ternyata, guys. Dia menembus ke dinding gua ya, yang lembab berair. Dan ada tengkorak sepertinya. Apa itu? Anjir, ya itu makhluknya kayak monster, guys. Coba itu, guys. Kaget nggak tahu di depannya. Edan. Dimakan dong. Dan temannya ini penasaran, guys. Kenapa temannya yang masuk ke lubang itu kayak ditarik oleh sesuatu ya? Dia masuk ke lubang tersebut dan mengambil senternya, guys. Anjir, nggak apa itu, guys. Habislah itu satu sel. Tamatlah riwayatnya ya, guys ya. Jadi keren ya, guys ya. Itu semacam kayak monster di dalam tanah ya. Jadi bukan hantu-hantu horor kayak di Indonesia, tapi ini lebih ke fiksi-fiksi ya. Cukup menghibur ya, guys ya. Jadi dengan durasi yang enggak terlalu panjang, sekitar 8 menitan ini, kualitas dari film ini lumayan bagus ya, mantap kayak kayak kita nonton ya film beneran ya. Dari setting tempatnya ya, terus nggak banyak dialog, tapi nggak ada dialognya malah.
Tapi keren, kita bisa mengikuti alurnya dan kengeriannya pun mantap, guys. Oke, mungkin sekian dulu film yang kita tonton bareng-bareng kali ini. Silakan nanti untuk teman-teman yang kepo dan juga ingin tahu, saya sertakan linknya di deskripsi ya, guys ya. Karena ini channel yang baru, saya juga baru nemu di beranda ini, guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.